Baiklah, karena sudah tepat pukul 18.30, kita langsung saja akan mulai acara kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, menjelang malam buat Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan semua. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan juga mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Nah, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan untuk mengikuti webinar kita kali ini yang berjudul tentang tantangan pengelolaan bendungan. Sebelumnya izinkan saya juga memperkenalkan diri, saya Jessica Sitorus dari Direktorat Bendungan dan Danau yang kebetulan diberikan mandat untuk jadi host kali ini. Dan nanti webinar ini akan dipandu oleh moderator kita yang pasti sudah banyak yang kenal, yaitu Mas Aris dari Balai Teknik Bendungan, dan juga nanti akan dinarasumberkan oleh Pak Joko yang kerap dipanggil Om Joko, nama keren dan nama populernya. Asik. Ya, selamat datang dan bergabung Mas Pak Aris dan Om Joko. Baiklah, izinkan saya sebelumnya untuk membacakan CV singkat dari Mas Aris selaku moderator kita. Saya akan share screen. Ya. Sebentar. Ya, ya, mungkin bisa dilihat. Ini adalah CV singkat dari Mas Aris Pak Aris Rinaldi, yaitu beliau mengenyam pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung. Dengan final project dapat dilihat analysis condition of tracker, reclaimer, and conveyor at Tanjung Bara, East Borneo pada tahun 2006 sampai dengan 2011. Selanjutnya, beliau melanjutkan kuliah masternya di Institut Teknologi Bandung lagi dengan tesis dapat dilihat preliminary formulation on non-linear consolidation coefficient of unsaturated soil. Dan seperti beliau mendapat beasiswa ya LPDP di Lembaga Pengelolaan dan Pendidikan. Selanjutnya beliau juga aktif menulis jurnal dan sudah dipublish, dapat dilihat beberapa judulnya. Lalu selain itu beliau juga telah membuat buku, yaitu ada dua buku, Hidrogeologi Pertanian dan juga Hidrogeologi Tanah Tak Jenuh Air. Itu profil singkat dari beliau, dan nanti luar biasa ya dari segi prestasi dan profil singkat beliau mencerminkan beliau termasuk salah satu ASN yang mungkin berprestasi. Nah, selanjutnya nantinya teman-teman pasti akan diberikan informasi oleh narasumber yaitu Pak Joko, dan webinar kita kali ini diinisiasikan oleh SDA Muda. Dan izinkan saya untuk menceritakan singkat juga terkait apa itu sebenarnya SDA Muda. Saya akan share screen.
Nah, SDA muda itu sendiri adalah wadah para aparatur muda yang berkontribusi nyata, yang bergerak dalam bidang sosial, pengembangan diri, dan IPTEK. SDA ini sendiri itu memiliki prinsip IPROOF dan juga adaptasi dan inovatif dan revolutif. SDA muda termasuk anggotanya adalah pegawai SDA PU, baik dia PNS, non-PNS, maupun KI, yang masih berjiwa muda. Selanjutnya, inisiator SDA muda sendiri ada tiga, yaitu Mas Sigit, Mas Stefan, dan Mas Andi. Dan apa saja sih sebenarnya program kegiatan SDA muda itu sendiri? Kemarin ada SDA muda berbagi, lalu ada SDA muda berkurban, SDA muda berdialog, ada SDA muda mengajar, kita ke sekolah-sekolah SMA dan SMA yang ada di Jabodetabek untuk memberikan materi-materi terkait sumber daya air ya. Selanjutnya ada SDA muda peduli pada saat COVID kemarin melalui penyaluran donasi dalam bentuk APD dan segala macam dan sebagainya. Selanjutnya ada juga SDA muda berdialog atau webinar yang bisa kita lihat sekarang kita lakukan ini. Sudah lumayan banyak webinar-webinar yang sudah diselenggarakan oleh SDA muda. Selanjutnya ada SDA muda Goes. Ini juga dilakukan oleh SDA muda yaitu susur tanggul pantai Jakarta kalau itu lokasinya dan juga susur kanal Banjar Timur. Selanjutnya SDA muda juga menyelenggarakan lomba esai untuk generasi muda yang khususnya mungkin yang tingkat SMA atau SMK. Selanjutnya peran serta yang diperlukan oleh aparatur muda kita ini adalah tentunya bergerak dari motivasi dari Pak Menteri bahwasanya kita perlu memiliki generasi milenial yang harus kreatif dan inovatif. Selanjutnya harus memiliki mental dan daya juang yang tinggi dengan salah satu programnya mengirimkan kurang lebih ada 400 insinyur muda untuk salah satunya merehab rekon sekelompok yang waktu itu pernah diselenggarakan. Selanjutnya, SDA muda juga terlibat dalam program pemerintah yaitu program penyediaan pangan nasional yaitu Food Estate. Ada kurang lebih 40 SDA muda yang diterjunkan untuk belajar dan menempa diri. Selanjutnya, sosial media SDA muda juga ada. Kita juga punya sosial media yaitu di Instagram, SDA, Masih Muda. Di situ banyak informasi terkini seputar tentang kegiatan-kegiatan SDA muda dan tentunya pasti yang inspiratif dan informatif buat kita semua. Dan salah satu kutipan yang kita perlu pegang yaitu dari Pak Menteri sendiri, kita bukan cuma butuh satu orang penerobak muda, tapi kita butuh ratusan penerobak muda untuk mengubah old mentality menjadi new mentality. Sekian dan terima kasih dari saya untuk memaparkan SDA muda. Baiklah, tadi sudah diinformasi tentang SDA muda, kita langsung saja mulai webinar kita kali ini. Dan akan dipandu oleh Mas Aris. Kepada Mas Aris, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Mas. Oke. Terima kasih, Mbak Jessica, atas kesempatannya. Kami, Aris Rinaldi, dari Balai Teknik Bendungan. Kebetulan pada malam hari ini, diamanakan untuk menjadi moderator terkait dengan tantangan pengolahan bendungan. Dan kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta webinar ini, teman-teman semua, adik-adik juga mungkin ada teman-teman dari SMA ya ataupun dari S1 yang memang memiliki ketertarikan tersendiri khususnya di bidang bendungan. Kalau kita lihat di sini juga dari namanya bisa dilihat ya ada yang ITERA, mungkin ada kampus-kampus lainnya, juga kepada dinas PUPR di daerah yang juga mungkin ini jadi salah satu semacam sharing atau diskusi yang bisa menjadi input mungkin di tempat kerja Bapak-Ibu semuanya. Dan kalau dilihat juga di daftar hadir, kalau yang paling timur nih saya baru kenal satu ini, Mas Valentino juga ini dari BWS Papua. Ya. Jadi kalau kita lihat jamnya di sana mungkin udah jam 9:30 ya. 9:30 masih standby untuk acara webinar. Dan mungkin di Indonesia Barat juga dari teman-teman Aceh juga terima kasih. Dan untuk tidak hanya menyingkat waktu ya ini, karena kalau saya lihat portofolio dari narasumbernya ini sangat
sangat paripurna sekali ya. Beliau memiliki pengalaman yang bisa dibilang milestone yang sangat panjang di bidang bendungan. Mungkin nanti sharing CV-nya dari Mbak Jessica ya, biar saya sekalian bacakan atau gitu ya. Dan saya perkenalkan narasumber kita nih, Pak Joko Mulyono, insinyur ya, gelar depan insinyur, di belakangnya MA, Master Engineering dan AWP. Mungkin nanti AWP ini bisa ditanyakan langsung ke beliau nih, apakah artinya Pak Joko ya? Dan mungkin AWP ini bukan annual work plan apa ya? Dan beliau ini kalau kita lihat ya, saya bacakan CV-nya secara singkat, mungkin bisa menjadi semacam wawasan juga buat kita semua. Bahwa beliau ini lulus dari Teknik Sipil UII tahun 1992. Jadi kalau dari segi usia ya 17 plus plus lah ya Pak Joko ya, masih bisa dibilang SDA muda yang berjiwa milenial ya Pak Joko. Jadi sebelum masuk PUPR, bapaknya juga sudah pernah bekerja di bidang konsultan, lalu masuk PUPR-nya di tahun 1964. 1964 mungkin ya saya masih usia 6 tahun itu, masih SD kelas 1 Pak ya. Dan beliau sudah bekerja di Kementerian PUPR. Jadi beliau juga mendapatkan amanah untuk melanjutkan pendidikan. Nah, pendidikannya ini juga di luar negeri, ya di Roorkee ya, Roorkee India, tahun 98 dan tahun 2000. Mungkin jadi buat teman-teman nanti yang ingin bertanya juga bagaimana pengalaman berkuliah di India juga bisa ke beliau. Karena India ini merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah bendungan yang sangat banyak juga. Lalu kalau dari segi pengalaman struktural, terakhir saya ketahui beliau ini menjabat sebagai kasubdit ya di pusat di bidang OP bendungan dari tahun 2012 sampai 2016, dan saat ini beliau kembali lagi ke mungkin dulu bisa dibilang habitat asalnya Pak ya, di bidang bendungan di Balai Teknik Bendungan. Beliau ini senior kami di Balai Teknik Bendungan dan saat ini beliau ini sebagai Japung dengan tingkat madya. Jadi ada beberapa pengalaman lainnya yang bisa dibilang pengalaman ini sangat relate buat teman-teman nantinya ya, bisa dijadikan istilahnya turning point untuk mengikuti beliau dari segi karir ataupun pengalaman yang bergerak khususnya di bidang bendungan. Dan beliau juga merupakan ahli bendungan utama, asesor di LPJKN. Beliau memiliki keahlian lain seperti tadi AWP, jadi bidang mungkin ESG, mentoring maupun memberikan motivasi kepada pegawai negeri di seluruh negeri. Dan satu hal lagi yang bisa kita beri applause, dan kebetulan kita ini Zoom, kita tidak bisa memberikan tepuk tangan secara langsung. Namun beliau ini bisa dibilang hobi menulis. Ada dua karya bukunya, satu yang sangat berkaitan dengan ACV. ACV ini sangat bisa dibilang memiliki rekor nasional tersendiri, yaitu rekor MURI terkait penggantian SCV di Bendungan Jatiluhur. Dan kalau kita lihat juga dari partisipannya juga ada teman-teman dari Jatiluhur, yang mana pada tahun ini teman-teman, saya panggil teman-teman saja ya, teman-teman dari Jatiluhur akan melakukan pemeriksaan besar untuk rekomendasi layak operasi. Dan kebetulan memang teman-teman Jatiluhur sudah mendapatkan izin operasi bendungannya. Ya, satu dari 34 bendungan yang sudah mendapatkan izin operasi bendungan. Lalu mungkin nanti terkait giveaway juga bisa mendapatkan ya karya yang bisa dibilang yang fenomenal ini, dapat buku yang mendapatkan rekor MURI. Dan buku ini juga mendapat apresiasi dari Menteri Kementerian PUPR, Pak Basuki Hadi Mulyono, sebagai ucapan terima kasih, di mana ya bisa dibilang ACV ini pengalamannya sangat ya, sangat baik buat engineer-engineer muda kita. Mungkin kalau teman-teman ada waktu senggang nanti bisa berkunjung ke channel YouTube beliau ya. Channel YouTube beliau juga subscribe-nya mungkin ya sama kayak SDA Muda ya. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada SDA Muda yang telah memberikan wadah ya. Ini wadah yang sangat baik tentunya, tidak hanya buat teman-teman di Kementerian PUPR, namun juga buat teman-teman yang mungkin bendungannya dikelola oleh Pemda ataupun provinsi. Dan juga buat teman-teman, di sini saya cuma lihat ini, baru lihat ITERA sangat banyak sekali. Saya kurang tahu apakah ini nanti jadi semacam tugas kuliah atau ada resume-nya, tapi ini sangat menarik ya. Dan mungkin nanti teman-teman bisa, kalau di ITERA itu Lampung ada 3 bendungan yang saat ini yang bisa dibilang sedang mengajukan izin operasi ya. Wajib Para, Wairarem, kalau Batu Tegi juga sudah pernah di kita, dan nanti ada 2 bendungan lagi yang
akan dibangun dan bagian dari 65 bendungan proyek strategis nasional, yaitu bendungan West Kampung dan Marga 3. Jadi ya buat teman-teman di ITERA, ini juga experience yang sangat bagus. Jadi mungkin nanti setelah acara ini bisa diusulkan ke kampusnya untuk studi tour di bendungan-bendungan yang ada di Lampung. Jadi saya sudah membacakan paparan singkat CV dari Pak Joko Mulyono. Kami persilakan untuk beliau untuk menyampaikan materi yang akan dibawakan pada acara malam ini. Silakan Pak Joko, apakah sudah standby Pak? Oke, siap Mas Aris. Saya langsung, mungkin Mbak Jessica saya ini dulu ya, untuk paparan mungkin dari Pak Joko 15-20 menit. Nanti mungkin teman-teman yang ada pertanyaan bisa di kolom chat dari Zoom ini atau raise hand. Jadi kita spare banyak waktu nanti di pertanyaan, biar teman-teman ya terpuaskanlah malam setelah lebarannya ini. Dan kami juga dari, saya mungkin ya mewakili SDA Muda mengucapkan, ya tadi Mbak Jessica juga sudah mengucapkan, selamat berlebaran, mohon maaf lahir dan batin, selamat Idul Fitri bagi yang merayakan, dan bagi yang beragama Nasrani juga selamat merayakan hari besarnya. Dan kami kembalikan ke Pak Joko untuk mulai acara ini. Terima kasih. Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih Mas Aris. Selamat malam teman-teman. Kita panggil teman-teman ya, SDA Muda. Karena biar kita muda, di sana ada Mbak Veronica, Mbak Nova, ada teman-teman dari ITERA, ada Mas Andi, dan juga ada teman-teman yang lain. Ada Mas Trisna. Di dalam perjalanan saya akan panggil satu-satu ya, biar kita interaktif. Dan saya juga ingin tahu, lebih baik teman-teman kameranya dinyalain. Ada Mbak Nabila, ada Mbak Gina, ada Mas Hendrawan, dan teman-teman yang lain. Yang pertama, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan SDA Muda tetap jaya, dan saya terasa semakin muda kalau ketemu dengan teman-teman. Teman-teman, tadi kayaknya di share paparan saya, bisa dibantu Mas Aris atau Mbak Jessica ya? Ya, baik Pak. Sebenarnya saya juga sudah siap, tapi nggak apa-apa. Teman-teman, ini tema yang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena di sana ada tantangan pengelolaan bendungan di Indonesia. Sudah terlihat, Pak. Nah, sudah terlihat kan? Selain tantangan, sebenarnya ini nanti peluang buat teman-teman, khususnya di bidang bendungan ya. Kenapa? Karena kita membangun sebuah bendungan juga membangun sebuah resiko. Nah, di sini satu aja, Mbak. Cukup satu lembar bisa 20 menit nanti saya cerita di sini ya. Jadi terkait dengan tantangan, sebenarnya ada peluang. Dan alhamdulillah kalau peserta yang hadir, teman-teman dari non-SDA ataupun dari tadi dari ITERA, itu sangat bagus sekali. Dan di sini ada pengelolaan. Pengelolaan dalam arti mulai dari perencanaan, pembangunan, dan operasi dan pemeliharaan. Kenapa? Karena pengelolaan adalah satu siklus yang mana pada saat perencanaan paling maksimal 2, 5 sampai 10 tahun. Pembangunan bisa 3 sampai 5 tahun. Nah, pada saat operasi dan pemeliharaan adalah siklus yang never ending. Jadi tantangan pengelolaan bendungan adalah salah satu siklus. Teman-teman, tadi sudah disebutkan Mas Aris, nama dan juga gelar dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, apa sih AWP? Ini adalah salah satu ya disiplin ilmu yang lain non-PU, tapi adalah kesempatan yang baik sekali dengan singkatan Associate Wealth Planner. Kalau yang PUB, ini kaitannya dengan KNIBB. Jadi singkatan dari Profesional Utama Bendungan Besar. Makanya di sini ada sertifikat yang sebelah kanan. Teman-teman sekalian, terkait dengan pengelolaan bendungan, ini yang digambar di tengah
adalah salah satu kelalaian dalam pengelolaan sebuah bendungan. Teman-teman, kalau ada yang tahu, kira-kira ini kejadian apa? Kita interaktif ya, Mbak Jessica. Jadi kesempatan kalau teman-teman. Situ Gintung, Pak. Oke, yang cerita Situ Gintung siapa? Yang bilang Situ Gintung, boleh sebut nama? Saya, Pak Agung dari PJT 1, Pak. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Agung. Terima kasih, Mas Agung. Nanti kita kirim giveaway buat Mas Agung ya. Terima kasih, Pak. Boleh cerita tentang Situ Gintung, Mas Agung? Kalau tidak salah nih, Pak, sepengetahuan saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi karena struktur apa karena bentuk apa bendungnya itu urukan tanah, kemudian juga mungkin sudah strukturnya sudah lama sehingga dengan adanya hujan yang tinggi dan apa ada mungkin ada rembesan atau ada apa rembesan airnya sehingga tidak terkontrol dan terjadi keruntuhan keruntuhan tanahnya itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Agung. Tepuk tangan sekali lagi. Detail nanti kita bisa cerita terkait dengan Situ Gintung, Mas. Kebetulan saya waktu itu salah satu tim pencari fakta kejadian Situ Gintung. Mas Agung, sudah punya SKA terkait dengan bendungan? Insya Allah saya punya mudah, Pak, untuk KNIBB, Pak. Oke, ya terima kasih. Bagus. Nah, teman-teman, nanti kalau sudah punya belum punya SKA ataupun menyelesaikan SKA, nanti salah satunya adalah asesor di LPJKN terkait dengan SKA bendungan. Terima kasih teman-teman interaktifnya. Bisa dilanjut, Mbak Jessica, slide berikutnya. Ini biar hostnya juga interaktif. Mbak Jessica. Iya, Pak. Nah, biar hostnya juga nggak ngantuk. Teman-teman, kalau tadi sudah dikenal, kan? Teman-teman kenal yang sebelah kiri, Pak Joko Widodo, adalah presiden kita. Sedangkan yang tengah adalah Pak Basuki Hadimulyono. Nah, saya kombinasinya antara Pak Joko Widodo sama Pak Basuki Hadimulyono. Sehingga namanya Joko Mulyono. Ini kebetulan aja teman-teman. Terus Mbak, teman-teman pada malam hari ini outline untuk yang akan kami paparkan terkait dengan pendahuluan, kondisi bendungan saat ini, pembangunan dan OP bendungan, tantangan dan harapan. Teman-teman, sesuai daftar di Balai Bendungan, saat ini ada 244 bendungan existing, yang mana usia bendungan rata-rata adalah 30-50 tahun. Yang mana manfaatnya bendungan tersebut adalah untuk irigasi, air baku, PLTA, PLTM, pengendali banjir, serta imbuan air tanah atau mengkonserv. Ini adalah bendungan existing. Dan dalam program yang kita canangkan ada 61 bendungan baru. Yang mana bendungan-bendungan yang lama maupun yang baru harus dioperasikan dengan baik dan benar, dipelihara untuk keberlanjutan fungsinya, dan dipantau untuk menjaga keamanannya. Ini kondisi bendungan saat ini. Ini adalah tantangan buat kita bersama. Bapak-Ibu sekalian atau teman-teman di SDA Muda, bendungan mempunyai kriteria sesuai dengan Permen PUPR nomor 27 tentang bendungan, yaitu tinggi bendungan 15 meter diukur dari pondasi terdalam. Yang B adalah jika tinggi bendungan 10-15 meter dengan memenuhi kriteria sebagai berikut, dengan panjang puncak lebih besar dari 500 meter,
tampungan volume atau volume waduk 500 meter kubik, banjir desain maksimum 1000 meter kubik per detik, dan yang C, nah ini, yang C pada saat dibangun dengan teknologi baru dan mempunyai kelas bahaya tinggi. Contohnya tadi yang di awal-awal sudah disampaikan Situ Gintung, karena mempunyai kelas bahaya tinggi sehingga masuk kategori bendungan. Bahkan di beberapa embung atau situ di NTB sering disebut embung, akan tetapi kenyataannya karena masuk kriteria bendungan sehingga menjadi sebuah bendungan. Karena menjadi sebuah bendungan perlu adanya izin operasi, yang mana pada saat waktu itu dibangun belum ada permen PUPR yang mengatur tentang bendungan. Teman-teman, kondisi bendungan saat ini yang ada itu umur bendungan lebih dari 50 tahun. Bahkan bendungan yang sangat terkenal, bendungan Jatiluhur, itu sudah lebih dari 50 tahun. Sampai saat ini beberapa bendungan kondisi dan fungsinya sudah mulai menurun. Sehingga rata-rata tiap tahun pasti ada bendungan-bendungan kita yang mengalami kegagalan ataupun kerusakan yang sangat signifikan. Dan juga pada saat itu perencanaan dan pembangunan tidak sesuai dengan kaidah dan persyaratan. Karena waktu itu mungkin belum adanya keterkaitannya peraturan tentang bendungan. Terus alokasi anggaran, operasi pemeliharaan tidak memadai, dan juga terkait dengan OP tidak ada renstra. Bahkan operasi pemeliharaan bendungan belum menjadikan prioritas. Sumber daya manusia atau unit pengelola tidak memadai. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu peluang bagaimana sumber daya manusia agar pengelolaan bendungan itu bisa memadai. Terus, ada beberapa bendungan yang tidak ada rencana tindak darurat. Terus pelaksanaan operasi tidak sesuai dengan pola, manual OP umumnya tidak tersedia, izin operasi yang belum ada. Nah ini salah satu tantangan beberapa bendungan yang belum mempunyai izin operasinya. Dan meskipun waktu itu belum ada peraturannya, tapi karena sudah dibangun, tidak ada pemutihan. Jadi semua bendungan yang ada di Indonesia harus ada izin operasi bendungan. Teman-teman, bahkan pemeriksaan, pemantauan, dan evaluasi bendungan sangat-sangat minim. Ini secara global kondisi bendungan di Indonesia. Teman-teman, ini terkait bendungan saat ini. Kita mempunyai PR yang sangat berat, yaitu tentang pembangunan bendungan. Yang mana pada tahun-tahun sebelumnya, rata-rata 5 tahun paling kita membangun 10 atau bahkan 2 bendungan. Namun, di grafik ini sangat terlihat PR yang sangat berat, bahwa kita membangun harus menyelesaikan 61 bendungan. Waktu itu kita 65, nah ini, ada 61 bendungan yang harus kita selesaikan, yang mana ini sumber dari Direktorat Bendungan dan Danau, ini sumbernya dari Mbak Jessica juga ini. Ini untuk merefer bahwa kita mempunyai tantangan tadi, bendungan-bendungan existing, ini bendungan-bendungan yang sedang kita laksanakan. Terus, Mbak Jessica.
Teman-teman, ini sebaran pembangunan 61 bendungan. Tidak saya sebutkan satu-satu, tapi ini adalah penjabaran dari 61 bendungan yang mana tugas SDA muda. Bagaimana kita untuk meng-create untuk bendungan-bendungan yang lama dan juga untuk bendungan-bendungan yang baru. Yang mana kondisi tampungan dari 61 bendungan pada saat kondisi existing 12,46 miliar, diharapkan dengan adanya 15 bendungan yang dibangun menjadi 13,7 miliar dengan total 236 bendungan. Dan juga di tahun 2024 ada 16,29 miliar meter kubik. Termasuk di dalamnya ada layanan irigasi, layanan air baku yang dari tahun ke tahun selalu meningkat. Terus, Mbak Jessica, nah ini target untuk bendungan 2014 sampai 2019 dan sebagian bendungan di 2020 sampai 2024. Saya kira tidak saya sebutkan satu-satu, ini adalah dari Kepres Pak Presiden. Teman-teman, tadi sudah bercerita bendungan existing, bendungan yang kita bangun. Nah, bangunan atau bendungan yang sudah ada, ini ada beberapa yang perlu kita buat renstra. Dengan asumsi 2021 sampai 2025, agar bendungan-bendungan existing akan disiapkan database-nya. Bahkan kita sudah ada registernya. Bagaimana mengoperasikan, bagaimana memelihara, bagaimana memantau, dan kita melakukan pemeriksaan atau inspeksi secara tahunan, dan juga 5 tahunan. Dengan asumsi dengan 5 tahunan kita bisa mendapatkan izin operasi. Kalau sudah mendapatkan izin operasi, kita mendapatkan layak operasi. Dan juga ada rencana tindak darurat. Ini yang harus selalu diperbaiki atau diupdate per 5 tahun. Pemeriksaan atau inspeksi khusus serta bimbingan teknis. Teman-teman, terkait dengan izin operasi kita patut prihatin ya, teman-teman. Ini kita punya daftar data tahun 2001 sampai 2020 sangat-sangat minim izin operasi bendungan. Di sana terlihat di tahun 2001 hanya 1 bendungan yang mempunyai izin operasi bendungan. Di tahun 2005 sampai 2009 tidak ada satupun izin operasi bendungan. Tahun 2010, 2011, tahun di 2012 tidak ada izin operasi bendungan yang dikeluarkan. Bahkan di tahun 2016 dan 2017 juga tidak ada. Alhamdulillah data ini di tahun 2020 ada 2 bendungan, cuma belum terrecord. Ini adalah PR kita semua, bagaimana kita mengelola bendungan. Jangan sampai kita bangun, tapi pengelolaannya yang kita tidak perhatikan. Bapak-Ibu sekalian atau teman-teman, pada saat kita membangun bendungan, kita kan juga harus menyerahkan ke teman-teman pengelola, sehingga perlu adanya persiapan OP bendungan. Ini juga adalah salah satu challenge buat kita semua. Bagaimana setelah kita bangun, harus kita serahkan ke teman-teman pengelola bendungan. Maka kita harus siapkan suatu perangkat atau namanya persiapan OP bendungan.
ada beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh teman-teman pengelola bendungan. Dan juga harus ada struktur unit pengelola bendungan. Agar persiapan OP bendungan semuanya lengkap terkait dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarananya. Nah, SDM ini adalah tantangan buat kita semua dan peluang. Karena kita mengeluarkan petugas operasi, pemeliharaan, pemantauan, dan keamanan. Dan juga termasuk sarana penunjang, peralatan pengolah data, operasi dan pemeliharaan, keamanan, komunikasi, dan kendaraan. Teman-teman, khususnya pembangun, harus segera menyiapkan pada saat nanti proses izin operasi bendungan, yang mana syarat-syarat itu harus segera diserahkan ke teman-teman pengelola. Ada 14 syarat atau kewajiban ya untuk teman-teman pembangun ke pengelola. Mulai dari izin penggunaan sumber daya air, ini di pasal 10 tentang bendungan, persetujuan prinsip pembangunan bendungan, persetujuan desain bendungan, dokumen studi pengadaan tanah dan studi permukiman kembali, izin pelaksanaan konstruksi bendungan, rencana pengelolaan bendungan, pedoman OP bendungan beserta waduknya, persetujuan, izin pelaksanaan, dan lain sebagainya berhubungan langsung dengan Komisi Keamanan Bendungan dan kami-kami di Balai Teknik Bendungan. Terus yang ke-8, pola operasi waduk. Ini di pasal 45, 46, dan 47. Rencana tindak darurat di pasal 53, izin pengisian awal waduk di pasal 64, ada as-built drawing-nya, dokumen laporan akhir pelaksanaan konstruksi, izin operasi sesuai dengan pasal 92, penetapan status penggunaan PSP. Teman-teman, dari 14 item seyogianya teman-teman dari awal bisa mulai mencicil. Tidak harus langsung 14 langsung diserahkan, tapi dari awal. Ini adalah salah satu syarat persiapan OP bendungan. Dan Bapak-Ibu sekalian, dari semua itu memerlukan tenaga muda, SDA muda. Kenapa? Karena di daftar keanggotaan KNIBB serta sertifikat keahlian di bidang bendungan sangat-sangat minim. Ini sesuai daftar tahun 2020, KNIBB dengan total anggota 2095 orang dan ini perjalanan mulai dari 2015, 2017, dan 2020. Bapak-Ibu sekalian atau teman-teman SDA muda dari anggota KNIBB dan mempunyai SKA, ini mayoritas masih bekerja ASN. Kalaupun yang sudah mempunyai SKA utama, biasanya sudah usia di atas 55 tahun. Sehingga daya juang tidak seperti teman-teman yang SDA muda. Dan juga teman-teman, asesor pada saat itu di tahun 2015 hanya 4 orang, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada 20 orang. Sehingga teman-teman kesempatan untuk belajar terkait dengan bendungan sangat-sangat peluangnya sangat-sangat terbuka. Nah, teman-teman SDA muda, ini ada tantangan dan peluang. Mudah-mudahan ini sangat diperhatikan teman-teman.
dengan kita pembangunan 61 bendungan harus berkoordinasi inisiatif dengan instansi terkait terhadap masyarakat terdampak. Kadang-kadang teman-teman, kita membangun sebuah bendungan, permasalahan teknis bisa diselesaikan dengan cepat, cermat, dan cepat. Tapi kadang-kadang permasalahan sosial yang lebih dominan. Ini yang tidak kita bisa pungkiri bersama. Terus, pengelolaan bendungan yang akan dibangun harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik agar tidak terulang pengalaman masa lalu. Masa lalu tadi sudah di awal kami ceritakan bagaimana kejadian Situ Gintung. Terus persiapan OP bendungan disiapkan dengan seksama. Saya ingin tahu juga nih Mbak Jessica yang di Ditbenda, sejauh mana nih persiapan OP bendungan disiapkan. Dan juga kegiatan pengelola bendungan harus didukung beberapa hal. Ini adalah tantangan pengelolaan bendungan. Institusi pengelola bendungan yang handal, tenaga yang profesional, nah kita harapkan teman-teman, dana dan peralatan OP yang memadai sesuai dengan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan bendungan, manual OP yang komprehensif, manajemen OP yang baik, dan juga tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat dan swasta. Ini adalah harapan dan tantangan kita semua. Teman-teman, tadi di awal sudah disampaikan bagaimana kita mengelola bendungan dan alhamdulillah kita sudah bisa melakukan kegiatan dari generasi muda dan bangsa kita untuk menyelesaikan. Oke, sebelum ke sana, ini adalah salah satu pengelolaan bendungan terpadu. Ini konsep yang saya siapkan, bagaimana kita harus agar bendungan berfungsi sesuai dengan rencananya, diawali dengan adanya NSPK, norma standar pedoman dan kriteria, mulai dari undang-undang atau PP, permen PU, pedoman, dan manualnya. Dan kita keterlibatan, klik-klik terus saja Mbak Jessica, keterlibatan mulai dari swasta, pemerintah, dan masyarakat. Diharapkan juga lingkungan yang strategis, yang mana bendungan-bendungan kita yang sudah mulai tua, fungsi dan kondisinya sudah mulai menurun, dana kegiatan OP yang belum memadai, diharapkan OP bendungan yang bisa optimal, mulai dari kegiatannya maupun dari dananya. Dan bendungan mulai dari waduknya, daerah tangkapan airnya, di tubuh bendungannya, termasuk di bangunan pelengkap dan peralatan hidromekanikalnya, instrumen keamanannya, fasilitas pendukungnya, agar nilai ekonomi dan umur bendungan meningkat, keamanannya selalu terjaga. Teman-teman, kita juga patut bangga bahwa kita pernah melakukan penggantian pintu air atau yang lebih dikenal Holocon Valve yang waktu itu dikerjakan oleh generasi muda, SDA muda, dan dari bangsa kita sendiri yang waktu itu akhirnya mendapat rekor MURI. Mendapat rekor MURI karena bisa diselesaikan dengan baik. Terakhir, teman-teman, ini ada kata kunci. Kalau kita membangun, menciptakan kenangan, kalau kita mengelola, meraih harapan. Mudah-mudahan teman-teman
dalam pengelolaan bendungan kita meraih harapan. Bagaimana kalau itu tidak mempunyai harapan? Jangan cuma membangun-membangun, tapi kita juga mengelola dengan baik dan benar. Demikian teman-teman, dari kami kesempatan yang baik, kita lebih senang dengan berdiskusi. Kita kembalikan ke Mas Aris. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko atas paparannya yang sangat komprehensif sekali, Pak ya. Biasanya kalau kita lihat nih paparan 20 slide ini, kalau untuk mungkin detailnya atau ya sangat komplit sekali ya, bisa dalam waktu 5 hari, Pak ya. 5 hari BIMTEK atau pelatihan terkait dengan OPP, operasi pemeliharaan pemantauan atau pelatihan terkait. Dan pada malam hari ini, dalam webinar ini disajikan dalam waktu yang kurang lebih mungkin 2 jam, Pak Joko ya. Termasuk kita diskusi interaktif, dan kami rasa tidak mengurangi maknanya juga bahwa yang disampaikan Pak Joko tadi sudah sangat komplit ya, komprehensif, detail, istilahnya core of the core-nya, mulai dari pengelolaan itu tidak hanya dari ini Pak ya, tidak hanya OP saja Pak, dari perencanaan, lalu ada sertifikasi desain, mungkin sebelumnya ada feasibility study, ada sertifikasi desain, lalu dilanjutkan oleh izin pelaksanaan konstruksi, dan itu memang mungkin domainnya Mbak Jessica ya Mbak, kalau desain pelaksanaan konstruksi, lalu ada impounding, pengisian awal waduk, di mana mungkin di tahun ini kita ada target 18 bendungan yang bisa dibilang masuk dalam target yang akan izin operasi. Lalu untuk izin operasi ini memang sangat fenomenal yang statement Pak Joko tadi, bahwa memang ada sedikit koreksi di tahun 2020 Pak Joko ya. Ada dua bendungan yang masuk izin operasinya, yaitu bendungan Jati Gede di Jawa Barat dan bendungan Palasari di Bali. Ya, bendungan Jati Gede itu masuk dalam bendungan baru, sementara Palasari ya, bisa dibilang bendungan lama. Dan yang saat ini sangat banyak sekali diskusinya Pak dengan Balai Teknik Bendungan. Kurang lebih ya 150-an ke atas bendungan yang masuk dalam program DOISP2, di mana sepertiganya itu bendungan yang lokasinya di Nusa Tenggara Barat. Seperti kata Pak Joko tadi, mungkin di awal ada istilahnya situ atau embung, namun kenapa sekarang statusnya bendungan? Mungkin teman-teman atau adik-adik atau di luar sana tanya-tanya juga, Pak, ini situ Gintung Pak kalau nama jalannya, tapi masuk kategori bendungan. Nah, nanti mungkin bisa teman-teman tanyakan langsung ke ahlinya ini, Pak Joko. Lalu kita juga izin operasi memang saat ini juga sedang on progress juga untuk bendungan lainnya. Dan memang per status yang Pak Joko sampaikan tadi, di awal-awal Januari juga kita peregistrasi di Balai Teknik Bendungan 244 bendungan. Baik itu bendungan yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, termasuk nanti bendungan yang kami bangun, 61 bendungan tersebut. Bendungan yang dimiliki oleh BUMN, bendungan yang dimiliki swasta, maupun bendungan yang memiliki spesifikasi khusus, seperti misalnya bendungan limbah tambang atau tailing storage facility yang menampung tailing dari sisa-sisa atau hasil sampingan dari tambang. Jadi yang disampaikan Pak Joko, mungkin kalau kita lihat dulu Pak, bendungan-bendungan lama ini bisa dibilang single purpose ya Pak Joko, gunanya untuk mengairi lahan irigasi, namun targetnya Mbak Jessica ini di sana 61-65 ini sekarang sudah multi-purpose. Mungkin kalau nanti teman-teman yang lokasinya di sekitar Sukamahi, Ciawi, bisa swap foto di logo bendungan Sukamahi atau Ciawi. Jadi background-nya ini bisa buat foto-foto Pak ya. Dan mungkin untuk di PJT juga ada spot tersendiri untuk pre-wedding. Mungkin, mungkin nanti dari teman-teman PJT bisa menyampaikan di spot-spot mana yang bisa dijadikan tempat pariwisata. Jadi ada satu pertanyaan Pak ini yang sangat menarik nih. Kita langsung saja Pak ya, ada dua pertanyaan. Sebetulnya tadi saya sempat baca dari YouTube, nah, saya bacakan dulu saja dari YouTube pertanyaannya. Ini pertanyaan juga sangat menarik. Ini dari Indah, DJPI. Nah, hadir ini, izin bertanya. Apakah ada pedoman pemantauan dan evaluasi untuk pembangunan bendungan? Seberapa penting pedoman tersebut? Terima kasih. Mungkin ini ditampung dulu atau tiga pertanyaan dulu Pak, atau langsung jawab Pak? Mungkin dua aja ya Mas Aris, kita tanggapin, setelah itu kita diskusi lagi gitu. Kedua saja ya, berarti dua ini satu aja. Dari Bu atau Mbak Indah, saya panggil Mbak aja biar memang udah ya. Yang kedua ini ada di chat room kita, ini dari Mbak Kiki Marina ini. Bendungan sudah jadi dalam air baku dan irigasi belum maksimal. Bagaimana sebaiknya agar bendungan yang sudah dibangun itu
mungkin tidak sia-sia ya. Jangan hanya target membangun saja, namun sudah jadi atau sudah beroperasi, tidak maksimal dimanfaatkan. Bagaimana pendapat Bapak Joko untuk maksimalkan manfaat bendungan? Terima kasih. Dua dulu, mungkin satu dari Bu Indah DJPI, dan satu lagi dari Mbak Kiki Marina. Nanti setelahnya ada lagi dari Pak Andika Zudi. Kami rasa dua dulu ya Pak ya. Silakan Pak. Siap, terima kasih Mas Aris. Ini pertanyaannya bagus sekali dan sangat-sangat ini erat ya. Tadi yang pertama terkait dengan pedoman ya Mas Aris ya? Ya, pedoman pemantauan bendungan. Alhamdulillah, Mbak Indah ya kalau nggak salah ya. Mbak Indah dari DJPI. Mungkin ini kepanjangannya Direktorat Jenderal PI ini bisa di nanti Pak ya. Mbak Indah. Ya. Jadi terkait dengan pedoman pemantauan ataupun pedoman-pedoman yang lain, semua sudah ada Mbak Indah. Bahkan kami di Balai Teknik Bendungan, untuk pedoman-pedoman itu kita sudah mulai mendetailkan. Misalnya khusus terkait dengan pengeboran, terus terkait dengan hidrologi. Nah, kalau yang terkait dengan pemantauan-pemantauan, kita sangat-sangat lengkap di Balai Teknik Bendungan. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi terkait apa, Mas? Terkait ini, Pak. Kalau saya ingat saja, Pak, ya. Ini kan kita Kementerian PUPR membangun bendungan. Yes. Dan bagaimana bendungan ini nantinya beroperasi selayaknya manfaat yang ada di desain, Pak. Misalnya manfaatnya air baku, optimal di air baku. Manfaatnya di irigasi, optimal di irigasi. Seperti itu, Pak. Mengoptimalkan ini, hasil ya. Pembangunannya itu maksudnya? Optimalisasi fungsi, Pak. Gimana? Atau mungkin ini, Pak. Kalau diceknya Pak Joko, seperti ini, Pak. Fungsi dari bendungan tersebut agar optimal itu seperti apa, Pak? Agar tidak sia-sia. Gimana, Mas? Putus-putus. Di sini cukup panjang sih, Pak. Cuman disimpulkan. Oke, boleh disimpulkan. Disimpulkannya itu terkait fungsi bendungan, Pak. Kan kita bangun bendungan. Ini kedengaran, Pak, ya suaranya, Pak? Kedengaran. Masuk, Pak, ya, berarti ya suaranya. Ini kita ada bendungan yang dibangun. Kan berbagai macam manfaat, Pak. Manfaatnya ada air baku, ada irigasi. Nah, bagaimana fungsi dari manfaat bendungan ini agar optimal, Pak? Jadi misalnya didesain seperti apa manfaatnya, nanti ketika optimalisasi manfaatnya itu juga sesuai dengan desain. Seperti itu, Pak. Yes, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi yang pasti di awal kita mendesain sebuah bendungan, kita mempunyai tujuan, kira-kira manfaatnya apa? Pengendali banjir, air baku, irigasi, atau PLTA. Atau mungkin cuma satu aja untuk irigasi. Pada saat kita menentukan manfaat-manfaat itu, harus kita selalu kita jaga. Kalau memang untuk keperluannya irigasi, ya udah kita pastikan untuk perencanaan pengelolaannya untuk irigasi. Misalnya untuk pengendali banjir, kita pastikan hanya untuk pengendali banjir. Jangan sampai nanti di dalam perjalanan, kalaupun belum ada optimalisasi, sudah ada pemanfaatan-pemanfaatan yang lain. Dan yang saat ini yang sedang marak, kadang-kadang dimanfaatkan untuk untuk perikanan. Nah, terkait dengan perikanan pun, kita juga KJA sudah dilarang. Jangan sampai bendungan atau waduk yang kita bangun terkontaminasi dengan adanya KJA. Demikian Mas Aris, jadi kita harus pastikan dulu manfaat di awalnya, jangan sampai berubah dan bertambah, khususnya yang sekarang sedang marah adalah dengan adanya KJA. Demikian Mas Aris. Oke, baik Pak Joko, mungkin tadi ada masalah koneksi, saya rasa sudah terjawab dengan baik. Gimana yang untuk pertanyaan Bu Indah tadi yang terkait pedoman pemantauan evaluasi untuk pembangunan bendungan sudah ada di Balai Teknik Bendungan ya Pak Joko ya? Kalau nggak salah, ingat itu pedoman nomor 9 sampai dengan 13 Pak, seingat saya. Itu berbicara tentang OP bagian 1 sampai 5, kurang lebih seperti itu Bu. Di Balai Teknik Bendungan ada sekitar 30 pedoman yang sangat komprehensif membahas tentang mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga penghapusan fungsi bendungan. Dan untuk penghapusan fungsi sendiri, untuk bendungan di Indonesia, kita juga sudah ada ya Pak Joko ya,
bendungan yes. Namuk dan Nakan, yaitu bendungan tailing storage facility yang ada di Kalimantan Timur milik PT Kelian Equatorial Mining. Dan untuk pertanyaan dari Bu Kiki Marina juga sudah dijelaskan oleh Pak Joko, memang ini mungkin sesi curhatnya Bu Kiki nih, sepertinya sudah dibangun, ya sudah mungkin menelan biaya yang sangat fantastis ya Pak Joko ya. Ada manfaat air baku dan irigasi di desain seperti apa, misalnya jumlah tertentu, bagaimana tidak sia-sia. Memang seperti kata Pak Joko tadi, ya itu khususnya KJA Pak Joko juga ya. Untuk ya. KJA ini ada beberapa bendungan yang seperti bendungan ya, Cangklik atau Cirata memang sudah di, bisa bilang di filter agar tidak bertambah Pak Joko ya. Minimal tidak bertambah Pak Joko ya. Dan untuk manfaatnya memang saat ini ya bendungan-bendungan itu dioptimalisasi. Dan ini pertanyaan dari Bu Kiki atau Mbak Kiki ini sudah terjawab oleh Pak Joko. Karena dari segi target sesuai desain dioptimalkan, lalu ya memang peran stakeholder juga ya Pak Joko ya, tidak hanya dari kementerian, mungkin dari masyarakat sekitar juga merasakan bahwa bendungan ini bagian dari ya branding daerahnya Pak Joko ya. Iya. Ya bagian dari branding daerahnya, mungkin seperti Purwakarta, wah saya punya bendungan yang sangat besar nih, terkenal ya istilahnya, bendungan yang bisa dibilang top of the top di Asia Tenggara. Jadi itu suatu kebanggaan juga, dan mungkin itu juga bisa dijadikan dalam rangka OPP bendungan. Dan ini ada pertanyaan yang menarik juga, Pak. Ini juga dari DJPI, kayaknya ini dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur ya, singkatannya. Dari ini, dari Pak atau Mas Andika. Pertanyaannya juga nih, ini ya ngeri-ngeri sedap ya pertanyaannya. Bisa dijawab oleh Pak Joko lah ini. Bagaimana batasan partisipasi swasta, Pak? Ini terkait KPBU, partisipasi swasta dalam OP bendungan. Mengingat dalam salah satu skema dalam pembiayaan bendungan, yaitu KPBU, di mana di dalamnya mencakup juga pelaksanaan OP bagi pihak swasta. Terima kasih. Ini satu. Yang kedua, nah ini juga sangat panjang ini. BWS Sum 1, Sumatera 1 ini artinya. Bagaimana penanganan, ini dari Bu Farida, bagaimana penanganan apabila suatu bendungan tidak dapat dioperasi? Nah ini mungkin sudah kering ya, tidak bisa dioptimalisasi sesuai dengan pola operasi POE atau RTPOE-nya. Misalkan pola operasi waduk harusnya pintu intake dibuka 8 cm, tetapi apabila dibuka 8 cm maka air akan meluap. Nah ini mungkin detailnya Pak Joko juga sekalian bisa dari chat-nya Pak ya, karena pertanyaan ini pertanyaan SPMB nih Pak. Silakan Pak Joko dijawab dari Pak Andika, DJPI, dan Bu Farida, BWS Sumatera 1. Terima kasih, ya, Pak. Terima kasih. Keterkaitan ini ya, keterkaitan swasta dalam OP bendungan ya, Mas ya? Ya, siap, Pak. KPBU. Alhamdulillah, KBBU. Ya, Mas Aris ya? Ya, siap, Pak. Untuk KBBU terkait dengan pengelolaan sampai saat ini kayaknya belum ada. Cuman untuk bendungan-bendungan yang dimiliki swasta memang dia melakukan pengelolaan sendiri. Tapi untuk bendungan-bendungan yang dikelola oleh BBS, belum ada KBBU-nya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi pertanyaan terkait apa, Mas? Pertanyaannya terkait ini, Pak. Misalnya bendungan ya. Tidak bisa dioperasikan ya? Tidak bisa dioperasikan lagi dengan sebagaimana mestinya. Ini menyambung pertanyaan Bu Kiki tadi, Pak. Cuman ini lebih detail karena ada misalnya pintu intake yang dibuka sebesar 8 cm, tapi apabila dibuka dia akan meluap gitu, Pak. Oke. Okay. Ya, teman-teman, ini kayaknya kasus hampir-hampir bendungan-bendungan yang lama maupun ini ya, karena di awal-awal sudah tidak mengikuti pedoman OP. Biasanya di pedoman OP kan akan kelihatan nih, dibuka misalnya tiap tahun sekali atau dua kali. Tapi di dalam perjalanan ada beberapa bendungan yang tidak dilakukan operasi pintunya, sehingga pada saat mau membuka pun takut. Takutnya nanti pada saat ditutup, pada saat dibuka, ditutup lagi tidak bisa tertutup rapat. Justru makanya pedoman OP bendungan itu harus benar-benar diperhatikan. Teman-teman, contoh kasusnya dengan Holocon Valve, itu juga demikian, pada saat itu dibuka, setelah dibuka, ditutup lagi, baru ketahuan bahwa itu adanya bocoran, sehingga terpaksa harus diperbaiki dan diganti secara menyeluruh.
pada dasarnya teman-teman perhatikan bendungan-bendungan yang teman-teman milikin, dilihat pedoman OP-nya, kapan harus melakukan buka tutup pintu, kapan harus melakukan pemantauan, kapan harus melakukan pemeliharaan. Ini kadang-kadang contohnya aja lah, kalau kita mempunyai kendaraan kadang-kadang nggak pernah diservis, tahu-tahu baru mogok. Analognya demikian, Mas Aris. Coba ya, dilihat manual OP-nya. Demikian, Mas Aris. Berarti memang kalau ini saya coba resume singkat Pak, dari pertanyaan Pak Andika atau Mas Andika atau Bang ya, Bang Jago Andika atau bagaimana batasan partisipasi? Memang kalau di jalan tol Pak, KPBU ini udah hal yang lumrah Pak ya. Namun untuk di bendungan memang saat ini sedang proses pembahasan Pak ya. Lumayan ya, sering juga, ya. Lumayan sering juga kita diskusi ya, tidak hanya dari Kementerian PUPR, mungkin juga dari Bappenas maupun stakeholder yang kira-kira nantinya akan berperan, seperti PJT juga mungkin terlibat juga dalam skema KPBU, bagaimana nantinya bendungan-bendungan kita ini bisa di-KPBU-kan. Tidak hanya oleh ya pemerintah, mungkin BUMN atau swasta. Pak. Memang ini sedang digodok aturan detailnya. Pak, ya. Dan yang pertanyaan Bu Farida tadi, ya memang kurang lebih sama kayak Bu Kiki atau Mbak Kiki, di mana memang ya seperti kata Pak Joko tadi ya Pak ya, kalau memang manual atau panduan OP-nya itu berjalan dengan baik, seharusnya itu tidak jadi problem yang sangat pelik ya Pak ya. Karena memang untuk uji operasi pintu atau hidromekanikal itu harusnya setiap 6 bulan atau setahun itu, setahun dua kali dilakukan uji secara berkala, dibuka tutup, ya sekalian flushing sedimennya Pak Joko ya. Ini ya. Apalagi pintu intake ini 8 cm, 4 cm kan, kalau memang ya pemeriksaan besarnya rutin 5 tahun sekali atau tiap tahun inspeksi tahunannya uji operasinya rutin ya satu tahun dua kali ya, kemungkinan hal seperti ini tidak terjadi. Atau mungkin peralatan-peralatan itu mekanikal ini bisa dibilang ya mungkin perlu perawatan kan juga, atau itu dicet atau digosok-gosok ya Pak ya, biar nggak berkarat Pak ya, atau mungkin ya perlu di ya diperbaiki. Dan saya tambahin Mas Aris. Nah, silakan Pak. Gini teman-teman, bahkan kita dalam buka tutup pintu, misalnya kita ada 4 atau 8 pintu, kita juga harus lihat pedomannya pada saat buka pintu, itu apakah bersamaan atau bergantian. Kalaupun bergantian, yang tengah dulu atau yang kiri dulu, pastikan itu di pedomannya. Kita tidak bisa serta-merta membuka bersamaan atau mungkin juga yang satu sudah 8 cm tapi yang satu belum. Kalau yang di sini tadi ditanyakan terkait dengan 8 cm, ini 4 cm sudah meluap, itu berarti bukan pedomannya tapi yang disalahkan adalah salurannya. Demikian Mas Aris. Jadi kita juga harus lihat nih, yang dibuka tuh yang mana dulu. Contohnya waktu kita di Holocon Fav, kan kemarin juga gitu Mas, pelan-pelan dulu kan. Demikian Mas Aris. Masih Pak Joko, berarti memang sudah terjawab dari pertanyaan Mbak atau Bu Farida bahwa memang dari manual OP dan pedoman OP-nya disesuaikan dengan kebutuhan bendungannya Pak ya. Dan ini ada dua pertanyaan lanjutan nih, kita lanjut saja karena sangat banyak sekali pertanyaan. Saya khawatir tidak terbaca semua karena sangat antusias sekali ya. Ini ada dua pertanyaan yang mungkin nanti mungkin ini perlu istilahnya ini ada yang uji, Pak Joko ini, ya. Kebijakan. Ini ada yang uji juga ini Mas Aris. Ini ya, ada Pak. Yang uji tuh Mas James Sulfan tuh uji ya. Kali ya Pak, ini ada juga mungkin ada pertanyaannya mungkin perlu kebijaksanaan Pak Joko juga nih Pak. Ini pertanyaannya dari yang Pak Joko paparkan tadi kan ada beberapa bendungan Pak. Dari jumlah bendungan yang ada di Indonesia, mengapa baru segitu yang dapat izin operasinya Pak? Nah, ini mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Joko. Dan yang pertanyaan kedua ini, saya tidak tahu ini Pak, uji atau seperti apa ya, dari Pak James Silvan ya, dari Direktorat Bina Teknik SDA, bagaimana skema koordinasi bendungan yang dibangun dan dikelola swasta, sejauh mana PUPR dilibatkan atau diberi akses untuk memantau mengevaluasi pengolahannya. Nah, selama ini memang Pak, kalau bendungan yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai kan masih satu pintu Pak ya, kalau yang dikelola oleh BUMN swasta bagaimana Pak? Nah, ini dua pertanyaan yang
yang mungkin ya pas dijawab oleh Pak Joko selaku ahli bendungan. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Ini ada yang nguji saya nih, Mas James Sulvan, saya dengar suaranya, pengen dengar suaranya. Siap Bapak. Wah, kalau ini Bapak ini Mas SDA Muda ini yang nguji saya ini. Siapa? Mohon izin Pak. Jadi gini Mas James, jadi terkait dengan bendungan-bendungan swasta, sejauh ini pada saat mereka melakukan, khususnya mulai dari izin pelaksanaan, terus isian awal waduk, dan juga pemantauan pengelolaan, pasti melalui kita dari Balai Teknik Bendungan. Memang kita tidak sedetail masuk ke ranah teman-teman swasta, tapi di dalam proses perizinan-perizinan melalui kita-kita. Demikian Om Zulvan. Jadi kita belum bisa masuk sampai ke dalamnya. Kita mau masuk punya BBWS-nya sendiri aja ke pontal-pontalan. Jadi gini teman-teman, terkait dengan tenaga muda atau tenaga terkait dengan bendungan, yang tidak bersertifikat aja kurang, apalagi yang bersertifikat. Jadi Mas Aris itu ngurusin berapa? 140 bendungan izin operasi. Terus tadi ada pertanyaan terkait grafik izin operasi bendungan ya Mas Aris? Iya Pak. Itu ada pertanyaan ya? Iya ada pertanyaan, mengapa tidak sebanyak jumlah bendungannya Pak? Nah teman-teman, jadi kita dulu ingat kan eranya era pembangunan. Bahkan sampai sekarang kan adanya Bapak Pembangunan. Tidak ada Bapak Operasi dan Pemeliharaan. Memang itu akhirnya tantangan buat kita semua, dan alhamdulillah melalui program BOISP, Dam Operation Improvement Safety Project, salah satunya goal dari loan ini adalah izin operasi bendungan. Namun teman-teman, di dalam kenyataannya adalah, mohon maaf nih, kalau boleh dibilang tertatih-tatih, yang notabene ya tadi, teman-teman yang ngerjakan di luaran sana yang tidak bersertifikat terkait dengan bendungan aja kurang, apalagi yang bersertifikat. Kita banyak contoh nih di NT2 Nusa Tenggara, sorry di NT1 ini ada 70 bendungan yang harus disiapkan izin operasinya. Belum lagi di Pemalijuana ada 17. Bengawan Solo ada 18 yang harus kita siapkan izin operasinya. Memang ini adalah tantangan kita semua. Makanya kesempatan ini adalah kita memberi challenge untuk teman-teman bagaimana keterlibatan kita dalam melaksanakan izin operasi bendungan. Kira-kira itu Mas Aris. Nah, siap. Semoga jawaban dari Pak Joko ini bisa memuaskan, Pak. Dan ini satu lagi. Satu lagi Mas Aris. Silakan Pak, silakan Pak. Dari izin operasi bendungan tadi, teman-teman bisa mengaca atau belajar dari Bali Penida, BWS Bali Penida. Kenapa? Karena Bali Penida ada 6 bendungan yang sudah bersertifikat 4 bendungan. Berarti udah 90% dibanding yang, mohon maaf bendungan, mohon maaf nih, di balai-balai yang lain banyak bendungan tapi tidak punya sertifikat. Itu Mas Aris, coba teman-teman bisa belajar ke teman-teman Bali Penida. Siap. Ada yang dari Bali Penida? Ya mungkin bisa open mic Pak ya. Yes. Dan kami rasa yang ditanyakan sudah terpuaskan ya sepertinya ya dari jawaban Pak Joko. Kalau masih kurang puas mungkin nanti bisa japri via emailnya Pak Joko. Dan ini ada satu pertanyaan yang juga sangat panjang Pak, sangat panjang dan sangat menarik. Ini dari BWS Sumatera 3 Pekanbaru. Setahu kami juga di sana ada bendungan PLTA Pak Koto Panjang. Dan di sini tahun 85 lahannya 11 juta Pak ini, bendung Pak ya. Dan ini nah ini dia menanyakan status bendungannya Pak. Status bendungannya mungkin dulu bendung Pak, membendung sungai tapi dari kapasitas tampungnya masuk ke
kategori yang disampaikan oleh Pak Joko masuk kategori bendungan, karena di atas 500.000 dan tinggi bendungan 18 meter. Dan mungkin di pertanyaan intinya ini Pak, bagaimana kalau memang ini dulu statusnya bendung dengan kriteria tadi masuk status bendungan. Nah ini case-nya sama kayak yang tadi Pak, situ atau embung-embung yang sebelumnya itu statusnya seperti itu, lalu karena ada apa permen atau peraturan terbaru, kategorinya masuk ke kriteria bendungan. Silakan Pak Joko. Sip, ini pertanyaan bagus. Ini dari Sumatera 3 ya? Iya Pak. Pekanbaru. Awalnya bendung, tapi di dalam perjalanan berubah menjadi tampungan atau bendungan. Ini sama dengan lempake. Kalau teman-teman ingat di Kalimantan Timur, itu awalnya juga bendung aja, tapi karena ditingkatkan akhirnya menjadi sebuah tampungan yang membentuk ada tanggulnya, ada tampungannya, sehingga suatu bendungan. Pertanyaannya, bagaimana memprosesnya? Coba teman-teman bisa ke balainya, kalau memang teman-teman dari balai, bisa langsung ke Direktorat Pembina. Status ini seperti sama dengan yang dilempake. Demikian, Mas Aris. Oke. Pak, permisi Pak. Maaf Pak. Izin Pak. Amat terima kasih banyak Pak sudah diberikan waktunya. Ini Pak, bendung ini di Riau ada tiga buah bendungan. Maksud saya tiga buah bendung yang statusnya sudah menjadi bendungan Pak. Tahun 2015 kita sudah mengajukan untuk menaikkan statusnya dari bendung ke bendungan Pak. Itu syaratnya kemarin tuh dia suruh mendata berapa penduduk di hilirnya, berapa sawahnya, berapa tinggi tinggi bendung, berapa tubuh bendungannya kiri kanan, sudah kita data semuanya. Itu udah masuk kategori bendungan. Terus kita sudah mengajukan ke Jakarta tahun 2015 enggak salah Pak. Ke Jafung bendungan Pak Agus Jati kebetulan waktu itu. Tapi beliau minta itu gambarnya gambar Asbul Drawing yang diminta. Tapi gambar Asbul Drawing ini Pak, karena sudah lama kita sudah sering pindah kantor segala macam Pak, sehingga kita cari gambar Asbul Drawing-nya enggak ada. Nah, jadi karena tidak ada gambar Asbul Drawing-nya, jadi untuk menaikkan statusnya ini enggak jadi Pak gitu. Karena syaratnya gambar yang diminta gambar Asbul Drawing-nya Pak. Cuma kita mengkhawatirkan Pak, karena di sini di hilirnya sudah banyak juga rumah penduduk. Takut nanti kayak Situ Gintung, tapi kita tidak menginginkan kayak gini Pak. Nah, terus bagaimana Pak untuk menaikkan statusnya tanpa gambar Asbul Drawing-nya Pak? Nah, ya kita supaya jangan terjadi nanti kalau apalagi tampungan sudah besar, sudah 11.250, itu yang Seipaku. Terus yang bendungan Kaiti ini yang dibangun 1982 sampai 1985 ini tampungannya 500.000 meter kubik Pak. Jadi ini udah termasuk juga kategori bendung. Terus satu lagi bendung Pangean ini juga Pak, udah masuk juga itu Pak. Nah, cuma saya mohon sarannya Bapak sehingga ini status bendung ini bisa diangkat jadi bendungan tanpa ada gambar Asbul Drawing-nya. Sehingga kalau sudah diangkat menjadi
bendungan, jadi alat keamanan bendungan kan dipasang gitu ya Pak, kayak apa namanya patok gesernya, terus kayak apa namanya saluran dan venot untuk mengukur rembesan di tubuh, rembesan air di tubuh bendungannya, terus ini juga apa namanya kayak apa tadi apa pasangan instrumennya gitu Pak untuk alat keamanan Pak. Cuma itu aja dari saya Pak. Mohon dan saya juga jadi pahami Pak. Penjelasan dari Pak Joko. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab pertanyaan Bu Andri. Mungkin nanti jika ada pertanyaan yang cukup panjang dan butuh open mic atau video bisa langsung saja ya Pak ya, nanti dari moderator akan memoderatori. Silakan Pak Joko dijawab ini pertanyaan dari Pak Andri Pak. Terima kasih Pak Andri. Ini kesempatan bagus sekali. Waktu itu kan cuma satu bendung di tahun 2015 belum bisa. Tiga bendungan Pak? Iya waktu itu. Sekarang menjadi tiga. Saya jawab singkat, Bapak sekarang mengajukan lagi aja Pak. Secara tertulis agar kewajiban Bapak sudah gugur untuk mengajukan secara tertulis untuk peningkatan bendung menjadi bendungan. Setuju ya Pak Andri ya? Setuju Pak. Oke, sip. Terjawab Mas Aris? Siap. Ya, terjawab ya Pak Andri. Maaf Pak, saya mau nanya juga Pak, supaya nanti tidak gagal lagi apa kita Pak, apa namanya itu perjuangan kita Pak, kayak tahun 2015 itu Pak, apa aja syarat-syaratnya Pak untuk mengajukan supaya status bendung ini bisa diangkat jadi bendungan Pak. Soalnya kita sudah gagal tahun 2015 Pak. Apakah dengan surat saja apa gimana Pak? Sip, Mas Andri. Ya, Pak. Yang jelas didasari dengan surat dan kelengkapan-kelengkapannya. Apa aja kelengkapannya Pak? Nah, itu yang tidak kalah pentingnya yang jelas adalah as-built drawing. Nah, yang itu yang tidak ada Pak. Makanya kemarin tuh statusnya tidak jadi diangkat Pak. Saya takutnya kalau tidak diangkat menjadi bendungan, takut nanti kayak situ Gintung itu kan yang bertanggung jawab kan yang punya bendungan gitu Pak. Kita tidak menginginkan ya, hal itu juga Pak. Tiga-tiganya Mas Andri? Iya Pak, tiga-tiganya Pak. Waduh, mohon maaf ini Mas Andri, ini sudah pembiaran kalau kayak gini nih. Padahal masih. Iya Pak. Ya. Oke, kalau gitu nanti kita bisa japri ya, saya informasikan ya. Karena ini adalah sesuatu yang salah, kalau kita diskusikan di sini makin salah nanti. Siap. Oh gitu Pak, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Pak Andri bisa email ke Pak Joko, karena tadi di awal sudah disertakan emailnya Pak ya. Iya. Oke, kita langsung ke... Kalau bisa Pak, emailnya Pak, saya minta juga email Pak Joko Pak. Ada di bahan paparan Pak, mungkin nanti bisa langsung download saja Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Siap, silakan Pak. Nanti bisa di-download bahan paparannya di kolom chat, di situ sudah ada ini Pak Joko, bisa konsul langsung. Karena ini pertanyaan juga makin malam makin banyak ya, ini apa bisa langsung dijawab saja juga mungkin sama Pak Joko. Ini mungkin open mic saja ya, untuk Pak Lutfi Zulfikar, kalau bisa open mic sama open video bisa langsung bertanya ke narasumber kita hari ini. Pak Lutfi? Ini pertanyaannya tentang PLTS Pak, Permen PUPR nomor 6 tahun 2020. Nah, ini pertanyaannya juga sangat panjang nih. Alangkah lebih baik jika memang disampaikan langsung nih Pak. Pak Lutfi. Pak Lutfi dari PJT2 ini Pak. Pak Lutfi terkait anu PLTS ya kayaknya Mas ya? Ya, PLTS terapung Pak, yang di genangan waduk. Kalau... Mas Lutfi masih monitor? Ya Pak, izin Pak. Nah, silakan Pak Lutfi, langsung saja Pak. Iya Pak, ini terkait permen yang nomor tahun 2020 ya Pak, terkait pemanfaatan permukaan area genangan waduk untuk PLTS ya, Tenaga Surya nih Pak. Kira-kira itu akan berpengaruh terhadap pengelolaan bendungan enggak Pak? Terus kira-kira izin-izin yang dibutuhkan agar dalam pengembangan PLTS di area genangan waduk itu apa aja yang dibutuhkan di sisi SDE-nya gitu Pak? Terima kasih Pak.
Oke, Mas kasih Mas Lutfi, terkait dengan PLTS sampai saat ini kan di situ masih ada kata-kata 5% ya. Itu baru luasannya. Memang kita belum ada pedoman untuk pengelolaan untuk terkait dengan PLTS sampai saat ini. Dan yang baru mengendorse ini ada dua, yaitu PLTS di Bendungan Krenceng dan Bendungan Cirata. Namun di dalam perjalanan ini Bendungan Cirata, di Waduk Cirata sudah in charge untuk melakukan kegiatan dan perizinan agar pelaksanaan secara fisiknya bisa dilakukan. Tapi terus terang untuk prosedur pengelolaan terkait dengan PLTS belum ada pedomannya. Justru ini akan kami catat, Mas Aris, bagaimana kita menyiapkan pedoman pengelolaan bendungan yang ada PLTS-nya. Nanti ya, kita sebagai bahan tahun depan kita punya kegiatan. Gitu ya, ya Mas Lutfi ya, terima kasih ya kita diingatkan sehingga kita punya bahan kegiatan untuk pengelolaan bendungan pemanfaatan PLTS. Iya Pak. Ya, terima kasih Mas Lutfi. Iya Pak. Ya, sudah terjawab ya. Pak Lutfi, terima kasih atas pertanyaannya. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan di pojok ini terkait dengan dari Pak Denny Baler Tanah. Boleh open mic Pak Denny? Saya pengen dengar suara lembutnya Mas Haris. Mana ini suara lembut? Pak Denny atau Mas Denny atau Kang Denny Baler Tanah Bandung ini Pak. Pertanyaannya, berapa persen volume bendungan serbaguna yang diizinkan untuk pemanfaatan air baku, irigasi, PDAM, industri, dan lain sebagainya Pak? Ini Mas Denny dari Balai Air Tanah ya? Iya Pak. Oke, saya jawab ya Mas. Coba tanya langsung ke Pak Ahmad Taufik. Dia guru saya kan gitu. Kalau saya nggak bisa jawab, harus yang jawab gurunya. Jadi gini, memang secara prosentase kita belum pernah ada studi khusus sampai sejauh mana. Gitu ya Mas Denny ya? Iya Pak. Oke, singkat, padat, akurat, dan mantap jawabannya. Oke, memang semakin malam diskusinya semakin interaktif. Memang Istia Muda ini memberi wadah yang sangat baik ya. Dan sebagian besar pertanyaannya juga mantap-mantap Pak Joko ya. Iya ini panjang-panjang ini. Juga dari Mas Bagus ini, Mas Bagus Wiratama. Ini Mas Bagus boleh open mic juga Mas Bagus, karena ada tiga pertanyaan dan empat pertanyaan yang sangat komprehensif. Mungkin bisa langsung saja Mas Bagus. Ya oke Mas, terima kasih Mas kedengaran ya. Ya, yang pertama itu kan saya itu Mas, untuk membangun bendungan Telaga Pasir atau yang kita kenal sama Telaga Serangan kan memiliki tingkat keamanannya yang sangat baik. Sampai sekarang padahal itu kan udah dibangun pada zaman Belanda dan infonya hampir memiliki artinya tidak memiliki ancaman hidrologi. Nah, kalau boleh tahu waktu itu saya pernah baca bahwa yang melakukan inspeksi juga Pak Joko ya, kalau nggak salah, saya juga kurang tahu. Nah, hal apa yang mendasari bahwa bendungan tersebut dikatakan aman Bapak? Mohon pencerahannya. Terus yang pertanyaan kedua, biasanya itu dokumen apa ya Pak yang biasanya paling sulit dilakukan untuk pemenuhan saat izin operasi bendungan selain as-built? Kemudian yang ketiga, kira-kira sudah sejauh mana persentase sosialisasi RTD telah dilakukan pada bendungan lama? Kemudian yang terakhir, yang keempat, biasanya kan terkait adanya inspeksi besar bendungan perlu adanya konsultasi dengan BDB atau Balai Teknik Bendungan dan asistensi hasil pemeriksaan analisis instrumentasi keamanan ke KKB. Nah, apakah ada batasan waktu ya Bapak terhadap tim lapangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut? Sekian, terima kasih Pak. Oke, Mas Bagus. Mas Bagus bisa dimunculkan ini. Mas Bagus Wiratama munculkan. Nah, terima kasih Mas Bagus. Ya, ini Telaga Pasir kebetulan kita pernah ke sana ya Mas Bagus ya. Iya Pak. Mas Aris, ini karena bagus kita kasih giveaway Mas. Oke, ini Pak. Buat Mas Bagus nih. Ya, nanti. Ini adalah buku kenangan dan harapan pembangunan bendungan Kedung Ombo. Mas ya. Bagus, dengar kemarin kejadian di Kedung Ombo? Saya kurang tahu Pak, mohon maaf. Loh, teman-teman ada nggak yang kemarin dengar cerita di Kedung Ombo? Ada kapal terbalik. Oh, yang Kedung Ombo, iya, tahu Pak. Karena di Telaga Pasir juga banyak pariwisata, dengan kejadian di Kedung Ombo, teman-teman BBWS tadi kena teguran juga.
Jadi yang terkait dengan mendasar, terkait dengan hidrologi, kemarin kita tahu nih di NTT ya, Mas Aris, yep. Ada badai yang biasanya kering keruntang, tapi akhirnya air meluap di Bendungan Woro. Nah, ancaman hidrologi dengan perhitungan-perhitungan. Jadi di Telaga Pasir pasti ada ancamannya. Terus dokumen apa yang biasanya paling sulit? Semua sulit, Mas. Kenapa? Karena dari 244 baru 10% yang mempunyai izin operasi. Tapi sebenarnya kalau SDA muda tidak ada kata sulit, asal kita mau. Di dalam perjalanan, kenapa? Tadi di tahun 2013, 14, 15 ada 3 berturut-turut ada izin operasi bendungan. Karena kita punya goal untuk menyelesaikan. Pada saat kita mulai dari sidang dengan Komisi Keamanan Bendungan, ada perbaikan harus segera diperbaiki, harus segera diperbaiki. Dan ada time frame-nya. Kalau time frame-nya itu yang menentukan adalah teman-teman sendiri. Kenapa? Karena di Komisi Keamanan Bendungan kan kegiatannya banyak. Kalau teman-teman tidak menentukan time frame-nya sendiri, akhirnya kesusul-kesusul yang lain. Demikian, Mas Bagus. Terus terkait dengan rencana tindak darurat. Berapa persen? Kalau boleh dibilang, saya kira 20%. Dan ini kan berulang, Mas. 5 tahun, nanti berulang 5 tahun lagi, 5 tahun lagi. Nah, terkait dengan inspeksi besar bendungan, biasanya dilakukan di BTB dan di Komisi Keamanan. Apakah ada batasan waktu? Nah, apakah ada batasan waktu terhadap tim lapangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut? Sebenarnya tidak ada. Semakin cepat, semakin baik. Terbukti, saya akan share lagi ya, teman-teman, Mas Bagus. Saya akan ya, share screen, Mas Aris. Ya, silakan, Pak. Kelihatan ini, Mas? Mas Aris? Kelihatan, Pak. Nah, ini Mas Bagus. Kenapa ini di 2013, 2014, 2015 bisa melakukan izin operasi? Dan 2013 ini Bendungan Bali Penida, 2014 Bendungan Bali Penida, 2015 juga Bendungan di Bali Penida. Kenapa? Karena ini ya kekeh punya tekad untuk menyelesaikan. Tapi di sini kosong, di sini juga cuma 2. Ini adalah berurutan dari Balai Penida. Gitu, Mas Bagus. Ya, asal ya. Kita punya kemauan, pasti kita ada jalan. Dan enggak promosi ya, Mas Bagus. Iya, Pak. Dan kebetulan pada tahun ini saya sebagai Kasubdit OP Bendungan. Gitu, teman-teman. Satu lagi nih. Kalau kita punya tekad bagaimana kita bisa menyelesaikan kegiatan sampai mendapatkan rekor MURI. Ini, apresiasi Menteri PUPR penggantian Hulu Kunfaf, Bendungan Insinyur Haji Juanda. Ini setengah abad ini. Alhamdulillah, ini ada surat dari Pak Menteri ditujukan narasumbernya, kata Mas Aris, penyampaian ucapan terima kasih atas apresiasi pembangunan penggantian Hulu Kunfaf ini. Demikian, Mas Aris, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Joko atas jawabannya. Ini kebetulan karena Mas Bagusnya open video, jadi saya ingat kembali, Pak, kalau Mas Bagus ini sewaktu badai kemarin, Pak, Seroja 2, Pak, kebetulan dia ini sudah sampai ke Kepulauan Sabore juga, Pak, untuk monitor ya, pemantauan embung dan bendungan-bendungan yang ada di NTT, Pak. Jadi memang Mas Bagus. Ya. Ketemu di mana ini? Ini sesuai dengan apa yang sudah dilakukan beliau, Pak. Dan kami rasa ini udah jamnya jam 8 dan mungkin kalau yang di Papua seperti Mas Valentino ini sudah jam 10 kali ya, tapi kalau mau dilanjut juga tidak masalah. Mungkin nanti ada kebijaksanaan dari host. Dan kami rasa
untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah sangat komplit Pak ya. Pertanyaannya mulai dari perencanaan juga ada, izin operasi ada, RTD juga, kalau kondisi khusus juga sudah ada, sudah sangat komplit sekali. Dan mungkin jika ada yang masih kurang terpuaskan oleh jawaban Pak Joko, nah Mbak Jessica tadi sudah menyampaikan bahan materi ya Pak ya, bahan materi via chat. Di situ ada kontak pribadinya Pak Joko, ada emailnya, bisa dijapri langsung. Nah, ini juga kayak pertanyaan Mas Denny tadi, wah itu bisa langsung dijawab Pak Ade kayaknya ya Pak Denny ya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang masih agak mengganjal nih, agak mengganjal dan daripada pikiran nanti malam sewaktu mau tidur ya bisa langsung nanti selepas webinar ini langsung dijapri aja Pak Jokonya. Dan kita balik Mas, saya akan menjapri. Oh Pak Joko yang akan menjapri, oh, ini dibalik ya. Oke. Ini ada 185 yang mendaftar akan kami japri nanti. Siap, siap, siap. Siap Pak Joko, ini sudah. Gimana ini Mbak Jessica, kita lanjutkan atau ada sepatah dua patah kata lagi? Sepertinya karena waktu juga sudah ini Pak menunjukkan 8 WIB ya, kita kayak akan akhiri. Tapi seperti tadi ketentuan awal Pak, akan ada, tadi ada dua yang sudah dapat giveaway, yaitu Mas Agung Casut dan Mas Bagus. Sebelum saya kembalikan ke host, saya coba sebentar ya Mbak ya. Oke. Okay. Sebelum kita kembalikan ke host kita, kami rasa, kami dari moderator, ya, tidak bisa menyimpulkan secara detail lagi, karena semua pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta itu sudah sangat detail, dan kami rasa peserta yang mendengar pun sudah bisa ada gambaran bagaimana kondisi bendungan di Indonesia, tata kelolanya mulai awal sampai akhir. Kami rasa sudah cukup. Nanti juga di SDA Muda, YouTube, dan di YouTube-nya nih khususnya, bakal ada recording video ini. Dan mungkin yang tadi mendengar sambil agak-agak senyap-senyap matanya, karena udah jam 10 di sana atau jam 9, bisa diputar ulang. Nanti bisa lihat saja di channel YouTube-nya SDA Muda. Dan saya kembalikan ini, saya rasa terima kasih sekali buat Pak Joko yang telah meluangkan waktunya nih habis lebaran hari pertama masuk kantor langsung digenjot ini dengan webinar pengelolaan bendungan ya. Terima kasih Pak Joko, masih ada giveaway dan kami kembalikan ke Mbak Jessica nih. Mbak Jessica nih mau bagi-bagi giveaway nih, mungkin nanti ada saldo GoPay sama OVO juga Mbak ya, silakan ya, benar, Pak. Terima kasih ya Mbak Jessica ya. Terima kasih Pak Aris dan juga Pak Joko tadi atas paparannya Pak yang luar biasa. Buat teman-teman semuanya, paparan sudah di-share lagi ya di room chat room, bisa dilihat dan bisa di-download. Lalu untuk pemenang giveaway tadi ada atas nama Mas Agung Caksono dan Mas Bagus. Dan nanti untuk 3 penanya terbaik akan diberikan hadiah OVO sebesar 50.000 per orang dan akan dipilih langsung 3 orang tersebut oleh Pak Joko, Om Joko yang akan menentukan Pak 3 orang terbaik Pak. Ya Pak. Dipersilakan Pak. Oke, tapi dengan syarat nanti pada saat dipanggil muncul ya. Ya, siap. Oke, siap. Ini Om Joko, saya mau tadi terkait yang baru ngetren ini terkait dengan PLTS. Yang tanya terkait dengan PLTS siapa ya? PLTS tadi PLTS dari Pak Lutfi. Pak Lutfi ya. Mana Mas Lutfi? Lutfi. Hadir Pak. Hadir Mas. Ini dapat 50 miliar, tapi menghitung semua nolnya. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Lutfi ya. Alhamdulillah terkait dengan PLTS. Ya mungkin dari Pak Lutfi-nya bisa di-share kontak yang bisa dihubungi Japri ke host ya, langsung saja. Siap, siap Mas. Terima kasih, Mas. Mas Andri, Mas Andri. Satu lagi Mas Andri, tadi berkeinginan untuk meningkatkan bendung menjadi bendungan. Biasanya menghindar tapi ini malah meningkatkan. Mas Denny. Ya baik Pak. Mas Andri ya, Mas Andri ya. Iya Pak. Ya, Pak. Oke, Mas Andri dapat 10 juta. Ambilnya di Polda yang kita cuma. Mas Andri ke hostnya, handphone atau emailnya biar nanti dihubungi oleh host dari SDM untuk memberikan giveaway-nya. Ya, bisa lewat chat room ya, Mas Andri dan Mas Andri. Berarti masih ada satu lagi Pak Joko atau sudah cukup Pak? Satu lagi boleh Mbak
Mbak Jessica untuk hostnya, untuk ini moderatornya. Oh ya, Mas Aris mungkin bisa memilih, Mas. Oh, oke. Okay. Maksudnya 50 untuk moderatornya. Oh, untuk moderatornya, oke, okay, siap. Okay. Untuk Mas Aris diperoleh Oppo ya. Baik. Saya tidak bisa berkomentar, Pak. Rezeki, Mas. Berarti ada tiga yang tertera, yaitu Mas Andri, Mas Utfi, dan Mas Aris. Untuk bisa menginformasikan juga kontak personnya atau alamatnya bisa diinformasikan lewat chatroom ya. Untuk tiga yang ternyata terbaik. Oke, baiklah. Karena acara kita sudah selesai, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih untuk para narasumber dan juga Mas Aris yang telah memberi informasi juga, Pak, terkait pengelolaan bendungan. Dari mulai kondisi bendungannya kita harapkan bagaimana, harus sesuai dengan fungsi yang ada, dan juga kita perlu pengelolaan yang baik, serta dokumen-dokumen apa sih yang perlu dilengkapi untuk mencapai atau memperoleh dokumen POP yang secara lengkap, sehingga bisa menjawab tantangan pengelolaan bendungan di Indonesia. Akhir kata, saya Jessica Siturus, mohon pamit undur diri. Teman-teman jangan lupa untuk selalu pantengin Instagram SDA Muda dan juga YouTube-nya, karena banyak informasi yang luar biasa dan informatif buat kita semua. Salam sehat semua. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata ketika menyampaikan moderasi maupun materi. Mungkin kalau ada yang foto bersama, yang Mbak Jessica? Oh, ada iya, foto. Boleh, Pak. Silakan. Mungkin co-hostnya Mas Stefan, boleh difotoin, Mas. Dia kasih ababa ya, Mas. Satu, ayo dibuka kameranya. Satu, dua, tiga. Sebentar. Ulang. Ya, satu, dua, tiga. Ya. Thank you, Mas. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Thank you, Mas. Terima kasih banyak untuk Mas Arun, juga Pak Joko, dan juga teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bravo. Mungkin yang minta link absen, nggak ada ya, Mbak ya?